أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Dia boleh baca dua-dua ya, tuan-tuan dan puan. Boleh baca sabahu, boleh baca sabaha. Sabahul khair pun betul, sabahal khair pun betul. Sabahun nur pun betul, sabahan nur pun betul eh. Okey, apa makna sabahul khair? Sabah tu maksudnya pagi. Khair? Baik. Pagi baik. Jangan terjemah pagi baik eh. Sabahul khair good morning lah ataupun selamat pagi. Okey, jadi dalam saya pernah sebut sebelum ini, bila kita berkomunikasi ini, kebanyakan bahasa-bahasa komunikasi ini tidak boleh diterjemahkan secara word by word eh, ataupun dalam bahasa disebut harfan bi harfin, kalimah demi kalimah. Kalau kita terjemah kalimah demi kalimah, maka maknanya tidak akan dapat difahami. Okey, kalau Malaysia kita sebut, kalau orang Arab, kalau ikut bahasa fushah, bahasa baku biasa, mereka akan sebut sabahul khair. Tapi kalau di Mesir, mereka tak sebut sabahul khair. Mereka sebut apa? Sabahul ful. Selamat pagi kacang pul. Kenapa? Sebab kacang pul itu adalah makanan asasi mereka. Mereka makan roti dengan makan kacang pul. Okey. Jadi itulah, kat mana-mana pun boleh jumpalah ni kacang pul ni. Dan dia orang makan pagi-pagi sarapan, dia makan berdiri. Orang Arab ni makan berdiri. Kedai kebanyakan kat sana tak ada meja, tak ada kursi. Macam gerai-gerai kita nasi lemak macam tepi-tepi ni kan. Kadang-kadang ada gerai yang gerai nasi lemak dia jual je, dia tak ada meja untuk makan. Tapi kat sana dia ada gerai dan dia ada ruangan untuk makan. Tapi meja je lah. Kursi tak ada. Jadi semua pakat-pakat makan berdiri lah. Dan dia ada sayur apa semua ada. Dia punya ulam dia. Tapi saya tak berani sangat nak makan ulam yang ada kat gerai-gerai ni. Sebab apa? Tak tahulah dia basuh ke tak. Ataupun dia basuh tu ala kadar saja. Sebab orang Mesir dia tak kisah pun. Okay. Baik, minta maaf suara saya agak serak sedikit. Tak pastilah kenapa. Tapi Alhamdulillah hari Ahad baru ni saya dah menjadi warga Negeri Sembilan. Saya dah berpindah ke Negeri Sembilan hari Ahad baru ni. Jadi hujung minggu baru ni memang hujung minggu yang sibuk dan memenatkan. Okey. Baik. Saya dekat dengan KTM Nilai. Desa Mayang Sari. Desa Mayang Sari ni kalau kita nak pergi ke Seremban, kalau kita lalu highway ada nampak kilang warna hijau sebelah kiri, dia opposite sebelah kanan. Di kawasan perumahan baru dalam tu. Dekat dengan KTM Nilai. Bukan KTM Batang Benar, KTM Nilai. Baik. Dan bila saya berpindah ke sana, jadi saya bergerak ke kelas kena bergerak sendirilah. Okey, baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Faham? Ala kulli hal. Ala kulli hal ni maksudnya apapun eh. Apapun. Kalau dalam bahasa Inggeris apa eh? Whatever. Whatever, ya.
Ala kulli hal. Biasanya ni, ini antara perkataan yang orang Arab biasa sebut eh. Ala kulli hal, tak apalah. Apa-apa pun semua alhamdulillah okeylah eh setakat ni. Walaupun ada, saya tak pasti lah nak terjemah bahasa Inggeris apa. Ala kulli hal kalau dalam bahasa Melayu. Ala kulli hal maksudnya apa-apa pun. Dot dot dot. Okey. Dia contoh macam kita bincanglah ada problem apa-apalah eh apa-apalah. Bapa macam mana, apa khabar? Tak berapa sihat. Tapi okeylah, semua okey lah. Macam itulah. Ala kulli hal. Ya, yeah, biasa dengar. Ala kulli hal. Okey. Hari ni berapa? Satu kan? Eh, dua. Minggu yang ke? 18. Ya. Yeah. Wa'imah. Wa'imah. Oh, itu bukan bahasa Melayu ke? Wa'imah. W-A-I-M-A. Adakah nama bahasa Melayu? Saya tak pastilah itu ambil daripada bahasa Arab ataupun tidak. Kalau dalam bahasa Arab, wa'imah yazaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim. Wa'imah yazaghannaka minasyaitan, dan jika wa imma, dan jika syaitan itu mengganggu kamu ataupun menghasut kamu, fasta'iz billah, mintalah lindung dengan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Dan minta maaf juga kalau tengok hari ni saya pakai baju lain macam je. Ustaz ni tak pernah tengok pakai. Sebab apa? Sebab bila pindah. Saya sebenarnya baju-baju saya ni saya tak, bukan serika masa nak pakai baru serika. Baju saya ni semua yang saya pakai tu memang dah lepas basuh saya akan serika terus. Maknanya tinggal nak pakai tu memang dah siap serika lah. Bukan pagi tu nak pakai, pagi tu baru serika. Tapi disebabkan nak pindah, takkan saya nak gantung semua dalam kereta, dalam lori. Kena buat apa? Angkat, lipat dua, masuk plastik hitam besar. Angkat lagi, lipat dua, lipat dua, lipat dua. Habislah semua baju yang telah diserika. Kenalah serika balik. Ya? Ya. Okey. Baik. Jadi, mungkin seminggu ni saya akan pakai macam ni je lah. Okey. Baik. Kita sampai surah apa? Kita sampai surah mana? Al-Masad tak habis lagi eh. Surah Al-Masad sampai ayat yang ke berapa? Ayat ketiga. Ayat kedua eh. Saya slana radha talahab. Baik, saya akan bacakan semula eh surah ini. A'udzu billahi. Saya baca daripada surah An-Nasr, surah yang sebelumnya. Kalau kita sempat kita masuk surah An-Nasr. Tengok nanti macam mana. Cuma saya baca kedua-dua surah dulu eh. Saya baca surah An-Nasr dulu, kemudian baru saya baca surah Al-Masad. Okey. Baik, sebab dari segi susunan bila kita baca Quran, kita jangan baca daripada belakang ke depan. Begitu juga dalam solat. Kalau solat rekat pertama qul huwallah, rekat yang kedua surah yang selepasnya lah. Okey, kalau rekat yang pertama qul ya, selepas rekat yang kedua selalunya surah yang selepasnya, ikut susunan. Tapi kalau rekat yang pertama dah baca surah An-Nas qul a'udzu birabbin nas, nah, rekat kedua nak baca surah apa? Baca bismillah aje. Boleh baca surah Al-Baqarah lah, Alif Lam Mim. Pernah, ini saya cerita ni berlaku. Kawan saya pernah ditolak jadi imam. Mungkin dah lama tak jadi imam, tiba-tiba dia kena tolak jadi imam.
tak bersedia, rekat pertama terus baca surah An-Nas. jadi tak adalah tak sah solat sebab bacaan surah ini sunat sebenarnya, tapi dari segi susunan tak kenalah. Boleh juga nak baca, tapi lepas tu bacalah surah Al-Baqarah lah. Sebab bila kita khatam Al-Quran, setiap kali kita khatam Quran, kita jangan berhenti sampai surah An-Nas, jangan berhenti sampai situ. Lepas sampai surah An-Nas, kita sambung surah Al-Fatihah, sambung surah surah Al-Baqarah sampai ayat 5, baru berhenti. Setiap kali khatam Quran. Ulama' kata apa? Supaya kita ada niat untuk sambung. Bukan dah khatam, oh dah lah habis. Jadi sunatnya ataupun yang di yang dilakukan oleh para ulama, bila mereka khatam Al-Quran, mereka bukan sadaqallahul azim dekat surah An-Nas, tapi mereka akan sambung surah Al-Fatihah, sambung surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, barulah berhenti, barulah baca doa khatam Al-Quran. Okey, baik. Saya baca surah An-Nasr dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Okey, dan sikit maklumat tambahan kan saya beritahu minggu lepas isi saya Viva, alhamdulillah dah selesai, dan minor correction ada sikit je lah ke pembetulan. Kalau dia sempat hantar next week, insyaAllah dia boleh convo tahun ni lah. Okay, alhamdulillah. Dan dia buat tajuk berkaitan dengan kolokasi ataupun bahasa Inggeris collocation, iaitu perkataan yang mana dia datang dalam bentuk satu set. Kalau kita pecahkan, dia akan memberi makna yang berlainan. Kita tak boleh terjemah word by word satu persatu. Contoh dia macam perkataan ini, yang ni tak payah salin . Okay, siapa nak salin tu pulanglah, tapi tidak ada kaitan dengan tajuk dan surah yang kita bincangkan. Cuma saya nak cerita sikit, bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat detail . Baik, perkataan raghibah, bila kita tengok dekat dalam grammar hijau A, haraf jar ada banyak. Haraf jar ada 9. Tapi sebenarnya nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan baca mana-mana buku bahasa Arab, jumpa lebih daripada 9, sebenarnya betul . Okey, ada lagi yang tidak dimuatkan di dalam ini. Baik. Sebenarnya haraf jar ni bukan sekadar memberi makna dalam, fi dalam, an daripada dan sebagainya, tetapi dia ada fungsi yang lain yang lebih daripada itu. Contohnya perkataan raghiba, tam tambah fi. Satu lagi, raghiba campur an. Fi ni haraf jar, betul? Ada tak dalam haraf jar fi? An? Ada juga kan? Okey, apa yang berlaku? Raghiba fi maksudnya suka. Raghiba an tak suka. Ataupun benci. Itu yang dipanggil kolokasi. Kita tak boleh terjemah raghiba dengan an. An daripada, tak boleh. Kalau kita terjemah begitu, maka tak faham. Nabi ada sebut, man raghiba. Ma makna man? Apa makna man? Sesiapa yang raghiba an. Tak suka, benci. Sunnati. Sunnahku falaysa minni. Dia bukan daripada kalangan aku.
Okey? Jadi yang ini kita panggil kolokasi. Yang ini yang Google Translate tak boleh detect. Saya dulu ada pengalaman mengajar fakulti Akademi Pengajian Bahasa UiTM part time. Ajar bahasa Arab. Tapi ialah pelajar UiTM ni bila belajar bahasa Arab, diorang bukan itu bahasa ketiga. Maknanya mereka memang diwajibkan untuk ambil satu belajar bahasa ketiga. Eh, salah nak bahasa, belajar bahasa Inggeris ke, bahasa Cina ke, bahasa Jepun ke, bahasa Arab ke. Baik, dan salah satu daripada mereka tidak ada exam, cuma mereka ada ada projek lah, projek, kena buat projek, kena buat video. Dan sebelum buat video, dia kena buat, kena nak buat video berlakon bercakap bahasa Arab. Jadi dia kena nak, dia kena hantar teks dekat saya untuk saya semak betul ke tak. Kebanyakannya semua habis berterabu. Sebab apa? Dia type bahasa Melayu, masuk dalam Google Translate, habis. Dia tak boleh detect yang ni. Itu yang kita tengok. Park at your own risk. Yang mana diterjemahkan apa? Parking di atas taman anda sendiri. Park tu diterjemahkan apa? Taman. Kan? Theme park. Taman tema kan? Ha, jadi itulah masalah Google Translate. Jadi isteri saya buat tajuk ni. Kolokasi ni. Dan sebenarnya untuk bahasa Arab ni, kalau kita nak kumpulkan kolokasi ni sangat-sangat banyak eh. Dan belum ramai lagi yang buat bidang ini. Bagi orang Arab, mereka rasa benda ni biasalah sebab itu bahasa dia. Tapi bagi orang yang bukan Arab, kena tahu bila nak guna raghiba fi, bila nak guna raghiba an. Bila nak guna, kalau qama bangun, tambah bi, qama bi dah makna lain. Qama bi maksudnya apa? Membangunkan. Kalau ja'a datang, ja'a tambah bi memberi maksud apa? Ja'a bi memberi maksud membawa. Dah berubah eh? Ayat ini dipanggil kolokasi. Dan bukan pelajar, kalau UiTM ialah memang mereka bukan bidang bahasa Arab. Ini pelajar yang dalam bidang bahasa Arab pun ramai yang tak mahir penggunaan kolokasi. Dalam bahasa Inggeris saya tak pastilah apa contohnya. Ada tak bahasa Inggeris yang perkataan dia satu set, tak boleh pecahkan? Banyak. Contohnya, kalau bahasa Melayu ni biasanya kalau saya sebut anjakan, apa yang sinonim dengan perkataan anjakan? Anjakan apa? Oh ya, anjakan paradigma. Ya, itu dia jadi macam kolokasi lah tu. Okey, dia tidak dipahami sangat kalau kita guna satu-satu. Okey. Kalau ada sebut paradigma, apa benda? Tak faham. Kena ada anjakan. Baik. Okey, kita ulang kaji balik. Tajuk minggu lepas. Eh, dah suara rock sangat ni macam mana? Baik. Minggu lepas kita ada bincangkan tajuk apa? Asmaul Khamsah kan? Kita ulang sekali yang kita ulang sekali lalu eh. Asmaul Khamsah. Ulang ringkas 82 kot. Kalau tak salah saya. Betul ke 82? Kita ulang ringkas eh, sebab tajuk ni dah beberapa kali ulang. Asmaul Khamsah 82. Betul? Dah masuk kali yang keberapa? 4 eh. Kita ulang ringkas je. Saya tak tulis eh. Tengok buku je. Baik. Asmaul Khamsah ada 5. Isim-isim yang 5. Yang mana asalnya macam perkataan abun. Okey, abun. Lagi. Abu akhu dhufu dengan hamu. Asalnya kalau kita tengok di bawah sebelah kanan sekali, itu adalah sebutan asal abun eh. Asalnya abun. Tapi bila dia menjadi mudaf, baris depan asalnya kita sebut abun, baris atas aban, baris bawah abin. Tetapi bila perkataan ini jadi mudaf, automatik barisnya telah ditukar daripada tanda depan atas bawah, bertukar kepada huruf eh. Depan diganti dengan huruf waw, atas diganti dengan huruf alif, bawah diganti dengan huruf ya. Maka jadilah sebutannya abu, aba, abi. Akhun akan jadi akhu, akha, akhi. Lagi fu, fa, fi. Hamu, hama, hami, zu, dha,
Di. Okey, kita tengok contoh. Muka surat 84. 84. Kita nak keluarkan lagi. Kita dah bincang sampai contoh mana? Yang ke-8 eh. Okey. Okey. Kotak 2, 4, 5. Yang kelima tu, kotak yang kelima daripada atas, yang itu kedua-dua contohnya saya biarkan sebab saya belum ulas lagi tu. Okey. Tengok contoh yang seterusnya, kotak yang ke-6. Kotak yang ke-6 sebelah kiri. Walau kana dha qurba, mana asmaul khamsah? Walau kana dha qurba. Dha eh? Dia bari apa tu? Dha. Atas dengan tanda alif. Okey. Kenapa dia bari atas? Tulis je dulu khabar kana. Dha tu kenapa bari atas? Khabar kana. Okey, khabar kana tu apa dia ustaz? Kana ni saya pernah ulas dulu tapi saya tak nak cerita lagi lah. Kalau saya pergi kepada tajuk kana nanti jadi panjang ceritanya. Nantilah insya-Allah kita habiskan tajuk ni dulu barulah kita ulang kaji balik tajuk kana. Cuma kalau nak pastikan boleh buka diagram warna purple A, banafsaji A, iftah banafsaji A, purple A. Tengok khabar kana dalam kumpulan marfu' ke mansub ke majrur. Purple A. Khabar kana. Mansub, ya. Yeah. Betul. Nombor berapa? Purple A ya, bukan purple B. Ya eh, khabar kana. Ya nombor satu kan? Mansub nombor satu, khabar kana baris atas. Dan tanda baris atasnya di dalam contoh tadi ialah menggunakan alif. Okey, sebab dia adalah asmaul khamsah. Okey, ayat yang seterusnya, yang bawah, yang kotak yang seterusnya tapi sebelah kanan. Wabil walidaini ihsanan wa dzil qurba, mana asmaul khamsah? Dzi eh? Dia baris apa tu? Baris bawah, tanda baris bawah dia ialah ya. Okey. Cukuplah setakat itu. Jelas eh? Yang saya tinggalkan tu jangan ditanya lagi lah eh. Ustaz, kenapa tinggal? Kalau saya nak, kalau ditanya juga, jadi kalau saya jawab nanti jadi panjang. Biarkan dulu. Okey, kemudian kita ulang kaji satu lagi tajuk yang kita dah jumpa juga beberapa kali dan kita dah ulang kaji beberapa kali, muka surat 91. Tajuk mudhaf dan mudhafun ilai. Tajuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Baik. Apa syarat mudhaf? Tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin dan tak boleh ada apa lagi? Nun musanna dengan nun jamak. Nun musanna ni pada bilangan dua. Contoh yang saya bagi minggu lepas ialah walidaini. Walidaini berapa? Dua. Ini dua yang musanna. J
Jamak dia ialah walidina. Ini jamak. Kalau kita nak tengok perbincangan tentang bilangan dua dan jamak ini ada dalam diagram warna hijau B. Cuba tengok hijau B. Hijau B. Okey. Kalau satu, cuba tengok bilangan dua, musannah. Ada tambah apa kat ujung? Alif nun dengan ya nun . Nunnya baris apa? Hijau B. Jumpa. Hijau B. Nun dia baris bawah . Nun kalau nun baris bawah, yang ini namanya nun apa? Nun musannah. Dekat jamak pun ada waw nun dengan ya nun, ada nun juga. Tapi nun untuk jamak baris apa? Atas. Yang ini dipanggil nun jamak. Bila nak bersandar kena buang . Ha, jadilah macam mana? Kedua ibu bapa aku jadilah walidai ya. Kedua ibu bapa kami jadilah walidai na. Asalnya walidai ni nah. Yang ini walidai ni asalnya. Okey, tapi buang ya jadilah walidayya. Asalnya walidainina. Tapi buang nun walidaina. Yang ini kalau kita tambah na di hujung walidinana. Tapi bila buang nun jadilah walidina. Nunnya kena buang. Boleh? Okey. Yang ini mudhaf. Ya mudafun ilai. Apa syarat mudaf? Tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin, dan tak boleh ada nun musanna. Satu lagi nun jamak. Mudafun ilai ada dua cara nak kenal dia. Yang pertama baris bawah. Yang kedua formula dhamir melekat ataupun mutasil dengan isim. Yang ini semua dhamir kan? Ke wallahu alam. Dhamir ini semua dhamir kan? Melekat dengan isim akan jadi mudhafun ilaihi. Ada saya bincangkan minggu lepas. Ada . Okey. Ha, boleh tengok nota minggu lepas sama je. Cuma hari ini saya nak tambah lagi, cuba tengok yang di bawah. Memberi makna haraf jar ni saya dah ulas ke belum? Belum. Belum . Okey. Baik, bila kita jumpa mudhaf dan mudhafun ilai. Bila kita nak terjemah terus tak boleh faham. Maka kita boleh sengkang terjemahan dengan salah satu daripada tiga haraf jar yang ada di bawah. Itu min, li ataupun fi. Saya nak padam yang ni. Boleh padam? Macam mana nak sebut ya? Ayuh. Ayuh laju . Ayuh lagi. Nah. Tidak. Ya. Dia tak sedap kalau sebut la je. Dia kena bunyi macam ada hamzah. La. La. Kalau kat Mesir lagi lah ditambah sabdu. La. Jadi macam tu . Okey. Baik. Belum lagi? Laisa ba. Sekali lagi. Naam. Ikut saya. Naam. Aywa. Naam. Aywa. La. La. Laisa ba. Laisa ba. Okey. Ikut suka macam mana? Ala kaifah . Okey.
Tapi sebenarnya yang terjemah lebih tepat lagi lah kama tasyak. Pernah dengar kama tasyak? Tak pernah dengar eh? Okey, tak apa. Amma ba, ha, ya, yeah, itu ganti amma dengan laisa. Dah eh? Sudah? Boleh padam? Macam tak boleh je. Sekali lagi, boleh padam? Padam. Padam. Dia bukan tafaddal. Ha, ya. Okey, saya tambah lagi eh. Tafaddal, silakan. Dia ada ta eh. Tafaddal. Maksudnya apa? Tafaddal. Maksudnya silakan. Bukan faddal eh. Kalau faddal maksudnya apa? Melebihkan. Faddal melebihkan. Tak kena. Sebenarnya tafaddal silakan. Bahasa Inggeris apa eh? Please. Please, okay. Tafaddal. Boleh juga eh. Kalau saya kata boleh padam ke? Tafaddal. Maksudnya silakan. Boleh duduk ke? Tafaddal. Okey, boleh lalu ke? Tafaddal. Boleh minum ke air ni? Tafaddal. Tafaddal maksudnya silakan. Okey. Kalau tetamu datang, kita nak alukan, kita sebut apa? Silakan. Tafaddal. Okey, cuma tafaddal ini untuk seorang eh. Kalau ramai ada sebutan dia, tak apalah nanti kemudian. Ya? Yeah? Ah ya betul, tafaddalu. Kalau ramai, kalau perempuan tafaddali. Kalau tak tahu sebut je tafaddal. Laki ke perempuan ke tak kisahlah, warak dipahamlah. Kita baru nak belajar bercakap. Okey. Kadang-kadang bila berkomunikasi, kita duk sibuk sangat nak membetulkan grammar, nak ikut nahu Arab, grammar Arab. Jadi yang tu yang menyebabkan kita takut nak cakap. Okey, yang penting cakap dulu. Belasah aja. Okey, mana ada orang belajar mana-mana bahasa pun kalau nak mahir rasanya orang nak belajar macam Bangla apa semua. Kenapa dia boleh cakap Melayu? Ah, sekejap je eh. Satu sebab bahasa Melayu ni bahasa yang agak simple sebenarnya. Okey, dan satu lagi dia belasah je, dia cakap dulu terbalik ke tak terbalik ke. Saya semalam pergi barang kat DIY, saya cubalah mentafsir apa yang disampaikan oleh pekerja yang ada kat situ lah. Dia cakap ini itu ini. Okey lah, yelah, okey lah, boleh lah, faham lah. Terbalik tonggang langgang pun. Tapi dia cuba untuk explain. Lama-lama dia akan main. Itu kalau bercakap. Okey. Kita belasah aja. Baik, tapi yang penting rima tu kena betul lah. Kalau kita belasah cakap tapi rima ataupun intonasi tu, nada, nada suara kita tu tak kena macam Arab, nanti orang nak tak faham. Kaifahaluka. Oh pelik lah orang Arab. Macam pelik bahasa Arab tapi zuk ataupun rasa Arab tu tak sampai. Orang Arab dia cakap tegas eh. Dia tak mendayu-dayu macam Melayu. Okey. Baik, ikut saya. Tafaddal. 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 Ala kulli hal. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Sekali lagi. Naam. Aywah. La. Laisa ba. Tafaddal. Okey, boleh saya padam? Okey. Mahlan mahlan. Oh. Mahlan mahlan ni pelan-pelan eh. Boleh. Eh, sekali je. Mahlan je. Ha, dia jadi macam Melayu lah tu. Mahlan, mahlan. Qalilan, qalilan, sara jabalan. Qalilan, qalilan, sikit-sikit. Sara jadi. Jabalan, bukit. Ha, itu versi Melayu je. Jangan cakap dengan Arab macam tu. Ha.
Baik. Kita masih membincangkan tajuk mudhaf dan mudhafun ilai. Bila kita baca doa berbuka puasa, macam mana? Doa berbuka puasa. Allah malaka sum. Sumna kalau ramailah sum tu seorang. Okey, wa bika amantu ala rizqika aftar tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya adalah haraf. Ya haraf apa? Haraf. Oh ya, terima kasih ada yang jawab. Haraf nida, seruan. Okey, nida, seruan. Okey. Arham ni isim ke fi'il ke haraf? Nanti saya terjemah. Saya nak tahu tanda dulu. Isim ke fi'il ke haraf? Apa tanda dia isim? Alif lam. Bukan ar-rahimin, arham. Baik, buka balik diagram yang warna hijau A. Cuba ulang kaji 5 tanda isim. Tanda isim yang pertama apa? Yang kedua, 3, 4, yang kelima, atau selepas haraf nida. Ni haraf nida. Ni kan? Ya, bila panggil, ya ni guna untuk panggil. Kita boleh panggil perbuatan ke? Wahai melompat, wahai pula, mana boleh. Kita panggil mesti isim. Orang ke, kucing ke, apa-apalah yang dipanggil itu mesti bukan perbuatan, mesti isim. Okey, isim sepatutnya ada apa di pangkal? Kalau tak ada alif lam, kena letak apa di hujung? Ada alif lam dan tanwin. Bila tak ada alif lam dan tanwin, ini adalah mudhaf. Ar-rahimin mudhafun ilaih. Arham yang paling penyayang. Yang paling penyayang. Penyayang. Ar-Rahimin pengasih. Samalah tu penyayang pengasih, okey. Ar-Rahimin yang penyayang. Arham paling penyayang, Rahimin yang penyayang. Ada faham? Wahai yang paling penyayang, yang penyayang. Ada faham? Tak faham? Naam. La. Baik, bila kita berhadapan dengan situasi macam ni, jumpa mudhaf mudhaf ilaih, kita terjemah terus tak faham, maka kita boleh sengkang di tengah ini dengan salah satu daripada min ataupun li ataupun fi yang ada dalam muka surat 91 ke 2? Satu. Kalau boleh terjemah direct, tak ada masalah. Kita terus terjemah je lah. Tapi kat sini, tak faham. Wahai yang paling penyayang, Ar-Rahimin di kalangan yang penyayang. Ramai ni. Ar-Rahimin ini adalah jamak. Apa beza Arham dengan Ar-Rahimin? Tuan-tuan dan puan-puan, dah pernah belajar tak isim tafdil? Okey. Dah pernah belajar, cuma dah lama tak ulang kaji. Dah lupa ya. Buka 186. Sekejap je, buka 186, nanti kita patah balik. Tuan-tuan
Oh ya, yeah, kejap eh. 186 ke 184? 184. Okey, 186 isim tafdil. 184 sirah mubalaghah. Dua-dua kita dah belajar sebenarnya. Okey, isim tafdil ini menunjukkan apa? Lebih atau paling. Jumpa. 8186. Jumpa. Kalau besar, paling besar, lebih besar. Kalau kecil, paling kecil, lebih kecil. Kalau cantik, paling cantik, lebih cantik. Okey, isim tafdil ini kebiasaannya digunakan untuk perbandingan. Semula, isim tafdil biasanya digunakan untuk perbandingan. Ada A, ada B. Oh, A lagi cantik daripada B. Contoh, rumah. Ada rumah A, rumah B. Rumah A lebih besar daripada rumah B. Ataupun kita bukan nak bandingkan A dengan B, kita nak kata bangunan yang paling tinggi. Yelah, itu adalah perbandingan juga. Kita nak membandingkan dengan bangunan-bangunan yang lain. Bangunan paling tinggi kat mana? Dari sisi. Kalau sirah mubalaghah ini menunjukkan melampau. Dia bukan nak membandingkan dengan yang lain. Contohnya dia ni kaki tipu. Itu sirah mubalaghah. Kita bukan nak kata A penipu, B ni penipu juga. Dahsyat lagi penipunya daripada A, bukan? Okey, kita nak kata itu memang dia tu kaki tipu. Itu sirah mubalaghah. Lagi, dia ni panas baran, kuat marah. Itu sirah mubalaghah juga. Kita bukan ada tujuan untuk membandingkan. Okey, itu 184 eh. Tapi 186 isim tafdil biasanya digunakan untuk perbandingan. Dunia dengan akhirat, yang mana lebih baik? Akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia dengan akhirat, yang mana lebih kekal? Akhirat lebih kekal daripada dunia. Okey, itu tujuan dia perbandingan. Isim tafdil eh. Tapi kalau sirah mubalaghah, kita tidak ada tujuan untuk membandingkan. Kita hanya nak kata dia itu melampau-lampau. Okey, melampau-lampau kecantikannya. Melampau-lampau handsome-nya. Nabi Yusuf AS sangat handsome. Sampai bila dilihat oleh wanita-wanita yang mengutuk isteri kepada Al-Aziz, mereka tengok dia sampai apa? Potong jari, putus jari. Terluka je. Ulama kata terluka, bukan dipotong sampai habis. Terluka tapi tak perasan terluka. Sebab apa? Sebab handsome sangat. Okey, iaitu sirah mubalaghah. Kita tak ada dalam Al-Quran, tak ada tu nak membandingkan Nabi Yusuf dengan sesiapa. Okey, baik. Jadi pattern isim tafdil 186, pattern dia macam mana? Cuba tengok kat tengah tu. Dekat kotak tengah, ahabu, asyaddu, a'lamu, asgaru. Pattern dia ialah af'alu. Itu pattern dia. Okey, ataupun template, ataupun acuan dia. Kalau nak buat isim tafdil, ambil perkataan itu. Kita ambil perkataan lain, kena ikut bentuk dan baris yang sama. Kena tambah alif di pangkal. Okey, contoh dia macam kabir. Kabir maksudnya apa? Besar. Kalau nak jadikan isim tafdil, kena tambah alif, kaf, ba, ra. Jadi macam mana? Ikut pattern yang di dalam buku tu. Pattern dia apa? Af'alu kan? Okey, af'alu, af'alu, af'alu. Ak baru. Ini isim tafdil. Sama tak pattern ni? Af'alu. Sama tak ikut pattern isim tafdil? Baris hujung tak sama memanglah, sebab ini isim. Isim boleh baca dengan baris depan, atas, bawah. Yang ni akbaru pun paling besar, lebih besar. Akbara pun paling besar, lebih besar. Akbari pun paling besar, lebih besar. Cuma baris hujung berubah. Okey, baik. Jadi kesimpulannya, ini adalah isim tafdil eh. Yang paling penyayang. Kita boleh terjemah paling ataupun lebih untuk isim tafdil.
Ar-Rahimin ini orang yang penyayang, yang biasa je penyayang dia. Tapi Arham ni yang paling penyayang. Okey, ada perbandingan di sini. Kalau kita terjemah terus, boleh tutup dah tajuk tu. Kita tengok balik muka surat. Ada apa-apa nak tanya isim tafdil tu? Kalau dalam buku lama, saya tak bawa lah buku lama. Ada siapa yang bawa buku lama? Buku merah? Ada? Allah Akbar. Oh, ada dua. Okay. Baik, siapa yang nak buat nota, boleh buat nota dekat isim tafdil tadi. 186. Buat nota. Kalau buku lama buku lama. Buku lama, tulis buku lama. Lampiran berwarna di belakang. Muka surat 15. Buku lama. Tadi tajuk isim tafdil tadi Buku lama, lampiran berwarna di belakang, muka surat 15. Okey, itulah tajuk isim tafdil dalam buku lama, sama je. Okey, cuma buku lama ni cantik sikit lah. Dia ada contoh, ada gambar. Tapi perbincangannya sama je. Baik. Okey. Jadi kalau kita terjemah direct, wahai yang paling penyayang di kalangan yang paling, yang wahai yang paling penyayang dalam ramai-ramai yang penyayang. Apa kita nak terjemah kat tengah ni? Kita nak sengkang apa? Sebab kalau terjemah terus tak faham. Min ke? Wahai yang paling penyayang daripada semua yang penyayang. Wahai yang paling penyayang untuk yang penyayang. Wahai yang penyayang pada yang penyayang. Yang sesuai ialah terjemahan min. Kena tambah min. Supaya apa? Boleh difahami. Okey, itu yang kita nak bincangkan sekarang. Bila jumpa mudhaf, mudhafun ilaih. Kalau terjemah direct tak boleh difahami, maka kita kena sengkang dengan salah satu daripada tiga haraf jar. Yang pertama min, ataupun li, ataupun fi. Boleh tengok buku balik. Muka surat 91. Cuba tengok yang di bawah memberi makna haraf jar. Jumpa? Jumpa tak? Memberi makna haraf jar. Jumpa Yang di tengah-tengah yang digelapkan sedikit tulisannya. Kalau buku baru. Oh, buku baru tak ada Tak dibolkan Kalau buku lama digelapkan. Baik. Boleh memberi makna haraf jar ada tiga. Min, li ataupun fi. Cuba tengok yang pertama min daripada kanan Saya bincang daripada kanan. Apa bila kita nak sengkang dengan terjemahan min? Bila? Tengok di bawah tu penerangannya. Tolong baca. Apabila? Apabila mudhafun ilaih dari jenis mudhaf. Faham ke? Naam ke lak? Lak. Contoh dia apa? Khatamu zahabin. Khatamu zahabin. Saya ambil contoh dalam buku Khatamu ni cincin. Khatam cincin zahabin emas. Khatam ada alif lam dan tanwin. Tak ada alif lam dan tanwin ni mudhaf. Zahab mudhafun ilaih. Baik. Saya nak minta Tuan Rauban tolong betulkan
ayat yang ada di bawah min di dalam buku disebut apa? Apabila mudhafun ilaih dari jenis mudhaf, kan? Mudhafun ilaih emas. Adakah emas tu daripada jenis cincin? Habis? Adakah cincin itu daripada jenis emas? Yang mana yang betul? Ah, cincin tu ada macam-macam jenis. Cincin emas, cincin perak, cincin swasa, cincin apa, logam, cincin kayu. Saya pernah dulu jumpa cincin kayu saya tak pastilah kayu getah ke apa. Kalau dekat pergi negara Arab tu, biasa kalau di Mesir, cincin kayu koka tu, yang mana dikatakan koka ini adalah, katanya lah, saya tak pastilah betul ataupun tidak, kayu koka inilah yang digunakan untuk membuat bahtera Nabi Yusuf, Nabi Nuh AS katanya. Dan tongkat Nabi Musa AS pun daripada kayu koka. Wallahu a'lam, saya tak pasti sejauh mana kebenarannya. Okey, ha, tapi nak pakai cincin kayu koka, pakailah tapi janganlah kita mengatakan ini fadilatnya ni, ada fadilatnya. Kena pastikan dahulu. Setakat ni wallahu a'lam, saya tak pasti betul ataupun tidak. Tolong betulkan, apabila mudhaf dari jenis mudhafun ilaih. Terbalik. Apabila mudhaf dari jenis mudhafun ilaih. Terbalik ya. Tolong betulkan. Okey. Apabila mudhaf dari jenis mudhafun ilaih. Apabila mudhaf ni, ni mudhaf ni adalah daripada jenis mudhafun ilaih. Cincin ni jenis apa? Apa jenis cincin di sini? Cincin emas. Jadi di tengah ini kita sengkang dengan apa? Dengan min. Cuba terjemah. Khatamu zahabin. Cincin daripada emas. Okey, kalau tak faham kena tambah min. Kalau sebut cincin emas faham, tak payahlah tambah. Okey. Sebut cincin emas faham kan? Kalau kita sebut cincin emas faham kan? Kalau faham tak payah tambah. Kat sini kenapa kena tambah? Sebab tak faham. Okey. Kalau faham tak payah tambah. Dan itulah salah satu sebab kenapa mudhafun ilaih baris bawah. Sebenarnya hakikatnya di sini ada min. Min ini adalah haraf apa? Haraf ja. Lepas haraf ja kena baca baris bawah. Okey. Baik. Contoh yang kedua, saubu kotnin. Saubu baju. Kotnin cotton. Bahasa Inggeris sama bahasa Arab. Saya tak pastilah siapa ambil bahasa siapa. Bahasa Inggeris ambil bahasa Arab ataupun bahasa Arab ambil bahasa Inggeris, saya tak pasti. Saubu kotnin, baju yang diperbuat daripada min daripada cotton Maknanya bila sebut baju ada macam-macam jenis kain untuk buat baju. Ada apa? Cotton lagi. Sutera. Sutera silk lagi. Lycra. Polystyrene. Polyester, okey, polyester, okey. Jadi bila mudhaf ini daripada jenis mudhafun ilaih, baju ada macam-macam jenis, cincin ada macam-macam jenis, maka kita nak sengkang dengan terjemahan apa? Terjemahan min. Kalau tidak difahami, kalau faham tak payah terjemahlah min tu. Okey. Yang ni tak faham kan, sebab tu tambah min. Contoh yang kedua, yang kat tengah memberi makna li, sama juga terbalik, tolong betulkan. Apabila mudhaf adalah milik kepada mudhafun ilaih. Tuan-tuan dan puan-puan, garis je mudhafun ilaih mula-mula tu, buanglah UNILAH. Tu buang yang awal. Lepas tu yang akhir tu tambah je lah mudhafun ilaih. Okey. Apabila mudhaf adalah milik kepada mudhafun ilai. Terbalik ya. Tolong betulkan. Contoh yang diberi apa? By
Baiti. Ada berapa perkataan ni Baiti? Bila sebut Baiti, saya ada teringat masa saya pergi ke Mesir dulu. Ada satu orang peserta yang lain lah yang pergi ke Mesir juga, pelajar nak pergi sambung Mesir. Nama dia Nur Izda Royani Baiti. Nama dia Nur Izda. Saya boleh teringat ni bukan, oh ustaz ni ada skandal apa. Tak ada, eh. Ha, jangan macam-macam. Baik, sebab air tu yang orang kata apa, minda kepo. Ha, jangan memandai-mandai menasir, eh. Okey, sebab nama dia lain macam, eh. Nur Izda Royani Baiti. Okey, bila sebut Baiti ni dalam bahasa Arab, Baiti ni adalah rumah. Kan kita sebut Baiti Jannati, rumahku, syurgaku. Kalau kita pecahkan, Baiti dengan ya. Baiti ada alif lam dan tanwin. Ada alif lam, ini mudaf. Ya. Kan formula dia dhamir melekat dengan isim akan jadi mudhafun ilai. Apabila mudhaf milik kepada mudhafun ilai, kalau kita ikut takrif yang asal ataupun statement yang asal, apabila mudhafun ilai ini milik kepada mudhaf, apabila aku ini adalah milik kepada rumah, betul ke? Ke rumah ni milik aku, ke aku ni milik rumah? Rumah milik aku. Mudhaf milik kepada mudhafun. Sebab tu saya minta supaya dibetulkan. Sebab kenyataan di dalam buku itu terbalik. Salah. Ralat, eh. Okey. Baik. Jadi kalau yang jenis yang kedua ni kita sengkang dengan apa? Dengan lam. Lam ni makna apa? Lam. Kalau atas tadi kita sengkang dengan min. Kat sini sengkang dengan lam. Lam ni maksud apa? Haraf jar. Li. Biasa kita terjemah bagi untuk, eh. Tapi sebenarnya lam juga memberi maksud milik. Okey. Lam juga memberi maksud apa? Milik. Okey, jadi rumah milik saya. Tak payahlah, ini dari segi makna, eh. Ah, maksudnya bila kita nak sengkang dengan min, bila nak sengkang terjemahan, eh. Dari segi terjemahan tak payah tulis. Janganlah masukkan min pula dengan li kat tengah-tengah, tak payah. Dari segi makna dia akan memberi makna haraf jar. Okey, bila nak guna terjemahan min, bila nak guna terjemahan li, kalau mudhafun il, mudhaf ini milik kepada mudhafun ilaih. Contohnya rumah saya, kereta saya, pen saya, itu semua milik sendiri, kan. Maka kalau kita nak tambah terjemahan, kalau tidak dipahami, kita tambah apa di tengah? Tambah li. Kalau faham, tak payah tambahlah. Okey, ini saya cerita in case kalau kita jumpa keadaan di mana bila terjemah terus tak fahamlah ustaz. Tahu ni mudhaf, ini mudhaf ilaih, tapi tak faham. Ha, kena sengkang dengan, tak kisahlah sama ada min ataupun li. Dan yang ketiga, kita nak sengkang dengan terjemahan fi ialah, tolong baca. Apa dia? Apabila mudhafun ilaih adalah isim zaraf. Isim zaraf tu apa? Aduh. Rehat dululah, eh. Rehat dululah. Rehat dulu, nastareh. Rehat dulu, eh. Nampak macam stres gitu. Bila kita bila dengar imam baca, bila kita dengar imam baca, memang kita tak sempat pun nak membayangkan dia mudhafun ilaih apa, tak sempat, mutadak khobar. Okey, memang tak sempat. Baik. Tapi sekarang ni kita dah ada basic Arab. Okey, kita dah belajar tajuk-tajuk basic yang mudah apa semua ni kita dah belajar. Jadi tujuannya ialah kita nak lebih mahirkan supaya benda itu tak hilang. Okey, sebab itu kita praktis, kita pilih surah-surah supaya apa? Supaya apa yang kita dah belajar dulu
boleh kekal kita ingat dengan kita mengulang selalu. Cara ni kena, kita kena praktis lah eh. Kalau orang dia nak mahir berenang, dia tak boleh belajar teori berenang saja, dia kena berenang. Kalau kita nak mahir, bukan mahir sampai hebat, sampai boleh mengajar, tidak. Tapi sekurang-kurangnya kita dah belajar banyak tajuk dalam kelas asas dulu. Jadi kalau kita tak praktis, kita tak pecahkan dalam mana-mana ayat Quran, jadi benda tu akan hilang. Nanti sayanglah eh, kita dah ada tapi kita tak boleh nak guna. Okey, baik. Ataupun kita lupa benda tu. Baik, sebab tu kita terus fokus untuk, saya pun ambil surah-surah yang biasa, yang pendek-pendek, supaya apa? Supaya lebih kerap kita dengar dan supaya lebih kerap kita boleh recall balik apa yang kita dah belajar. Okey. Tapi bila imam baca, biasanya imam baca mungkin surah-surah yang panjang ataupun dibaca cepat, memanglah masa solat kita tak boleh nak fokus kepada grammar, kita lebih fokus kepada makna. Okey. Sebab itulah saya ada buat satu ruangan vocabulary di belakang, dan nampaknya kita dah lama tak mengulang kaji. Jadi hari ini sama-sama kita ulang kaji dulu. Cuba buka vocabulary di belakang. Mufradat eh, kalau dalam masyarakat disebut mufradat. Muka surat 13 ke 14. Ya? Produk. Ejaan dia macam mana? Ada tarian dan tarian Melayu, produk. Tarian Melayu. Produk. Ha, okey. Bukan. Mufradat ni daripada perkataan mufrad. Mufrad tu maksudnya apa? Mufrad ni ada banyak makna, satu singular, satu lagi sepatah, satu kalimah. Bila ada dua kalimah, tiga kalimah, jadi jamak dia jadi mufradat. Okey, mufradat tu tengok, buka diagram warna hijau bi. Cuba tengok hijau bi. Hijau bi eh, tengok hijau bi dulu. Cuba tengok sebelah kiri perempuan. Ikut saya eh. Kita mula daripada awal lah. Perkataan mufrad tu sebenarnya ada dekat sebelah kanan ni. Kita pecahkan perkataan tu sendiri mengikut diagram warna hijau. Ikut saya eh. Kalau satu kita sebut mufrad. Ikut saya, mufrad. Mufradani. Mufradaini. Mufraduna. Mufradina. Mufradah. Mufradatani. Mufradataini. Mufradatun. Mufradatin. Nah, itulah dia mufradat. Maknanya ada berapa? Satu ke banyak? Jamak eh. Okey, jadi kalau mufradah merujuk kepada satu kalimah baharu, satu perkataan baharu. Kalau mufradat, kalimah, kalimah ataupun perkataan-perkataan baharu yang kita nak tahu dalam bahasa Arab. Okey, jadi orang Arab sebut mufradat. Okey, baik. Cuba tengok eh muka surat 13, kita ulang kaji sama-sama. Yang pertama, kul. Apa makna kul? Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. Lagi sekali, kul. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad. A'udhu. Aku berlindung eh. Sekali lagi, a'udhu. Aku berlindung. Rab. Tuhan yang memelihara. Lagi sekali, Rab. Malik. An-Nas. Malik. Raja yang menguasai. Ilah. Tuhan yang layak disembah. Lagi sekali, Ilah. Tuhan yang layak disembah. Syarri.
kejahatan ataupun keburukan. Lagi sekali, syari al-waswas, pembisik atau penghasut. Lagi sekali, al-waswas al-khannas, al-khannas yang sentiasa datang dan pergi. Yuwaswisu, dia membisikkan hasutan. Lagi sekali, yuwaswisu. Dia membisikkan hasutan. Sudur, hati-hati. Sekali lagi, sudur, hati-hati. Okey, saya nak tanya random untuk surah An-Nas. Apa makna al-khannas? Al-khannas bukan An-Nas, al-khannas. Okey, al-waswas, membisik atau penghasut. Ilah, Tuhan yang layak disembah. Okey, kemudian surah Al-Falaq pula. Apa makna Al-Falaq? Al-Falaq, apa makna Al-Falaq? Waktu subuh atau seluruh makhluk. Al-Falaq, waktu subuh atau seluruh makhluk. Syarri dah ada. Khalaqa, dia telah cipta. Khalaqa, dia telah cipta ataupun mencipta. Ghasiqin, malam yang gelap gelita. Dah gelap gelita pula. Gelap bercahaya-cahaya. Okey. Gelap gelita. Waqaba, ia telah menjadi gelap. Waqaba, ia telah menjadi gelap. An-nafasat, tukang-tukang sihir wanita yang sentiasa menghembus. An-nafasat, tukang-tukang sihir wanita yang sentiasa menghembus. Al-uqad, simpulan-simpulan. Al-uqad, simpulan-simpulan. Hasidin, orang yang dengki ataupun pendengki. Orang yang dengki ataupun pendengki. Orang yang dengki ataupun pendengki. Hasada, dia telah dengki. Hasada, dia telah dengki. Okey. Lagi sekali, apa makna al-falaq? Atau seluruh makhluk. Ghasiqin, waqaba, dia telah menjadi gelap. An-nafasat, okey. Baik, okey, seterusnya surah Al-Ikhlas. Qul, dah ada. Huwa, dah ada. Huwa tu popular. Allah, Ahad, Ahad Maha Esa. Ahad Maha Esa. As-Samad, tempat bergantung atau memohon sebarang pertolongan. Tempat bergantung atau memohon sebarang pertolongan. Yalid, melahirkan. Lam yalid, dia tidak pernah melahirkan. Lam yulad, dia tidak pernah dilahirkan. Ya, lam yalid, dia tidak pernah melahirkan ataupun beranak. Walam yulad, dan dia tidak pernah di lam yulad, tidak, dia tidak pernah dilahirkan ataupun diperanakkan. Kufuan, apa makna kufuan? Setara ataupun sebanding.
ataupun serupa ataupun sekufu, semua boleh berlaku. Orang Melayu sebut sekufu. Kalau dalam bab perkahwinan disebut sekufu. Setara sebanding. Okey, dah habis eh. Lam yalid, dia tidak pernah melahirkan. Lam yulad, dia tidak pernah dilahirkan. Lam yalid, dia tidak pernah melahirkan. Lam yulad, dia tidak pernah dilahirkan. Okey, walam yakun lahu kufuan. Kufuan sekufu. Setara sebanding. Ahad, tak ada dah kan. Seterusnya surah Tabbat. Tabbat, binasalah celakalah. Binasalah celakalah. Yada, kedua-dua tangan. Yada, kedua-dua tangan. Ma'agnah, tidak memberi manfaat. Tidak dapat memberi manfaat. Tidak dapat memberi manfaat. Tidak dapat memberi manfaat. Maluhu, mal, harta. Harta, kasabah, dia telah usahakan. Kasabah, dia telah usahakan. Kasabah, dia telah usahakan. Sampai situ eh? Kita sampai kedua je kan? Okey, hari ini kita akan bincang sayasla naradha talahab. Kan? Oh, kedua pun belum? Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kita masuklah surah ni dulu. Okey, dah 10-20. Oh, yang saya terjemahkan ni belum belajar lagi ya. Okey. Oh, patutlah ada yang berkerut-kerut dahi menulis. Okey. Orang Arab sebut lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apa dia tu? Lisan, apa makna lisan? Percakapan, lidah ataupun percakapan. Al hal. Hal, apa makna hal? Keadaan. Afsah, kalau fasih, fasih tu fasih lah. Kalau afsah ikut pattern isim tafdil, apa makna afsah? Lebih fasih. Lidah ataupun percakapan, keadaan itu afsah, lebih fasih. Min lisanil maqal, daripada lisan ataupun percakapan dengan mulut. Ada faham ke? Tak ada faham. Oh, susahnya. Okay, body language eh. Body language itu lebih menunjukkan lebih menunjukkan keadaan seseorang berbanding apa yang dia cakap. Tanya suami, tanya si, ada apa ke ni? Tak ada apa-apa. Lepas tu muka duk masam muncung je kan. Mulut kata tak ada apa-apa. Tapi yang itu yang kita kata, orang Arab kata apa, body language itu lebih fasih lagi daripada mulut ni. Okey, perbuatan seseorang itu lebih menunjukkan keadaan sebenar berbanding apa yang dia cakap. Kadang-kadang mulut cakap lain tapi dalam hati lain. Perbuatan dia lain. Itulah istilah Arab dia apa? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ini bahasa sastera lah. Bahasa agak tinggi. Yelah. Jadi cakap tak serupa bikin lah. Tapi maksudnya apa? Perbuatan, pergerakan, tindakan seseorang itu sebenarnya menzahirkan apa yang sebenarnya berbanding apa yang dicakap. Okey, kadang-kadang cakap okey. Tapi dalam hati, ya, jadi lain eh. Okey, baik. Ini cerita pasal apa ni sebenarnya? Okey, baik.
Ayolah nak cerita tadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya terjemah ma'arna tu maksudnya tidak dapat memberi manfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah mula berkerut-kerut dahi. Walaupun tuan-tuan dan puan tak cakap tapi saya boleh faham, oh ada something wrong somewhere. Ha, itu yang saya kata tadi, perbuatan, tindak balas, kelaku. Okey, itu menunjukkan sebenarnya apa yang ada dalam fikiran kita. Baik. Ah, ha, nak ke? Warak ni dia kalau dia berjiwang, tuan-tuan dan puan, dahsyat jiwang dia. Lampau-lampau. Jiwang lah, jiwang. Ataupun dia bersastra, dahsyat, kalah orang Melayu. Bukan membawang, bukan? Okey, contoh dia ada satu berkat, ada contoh satu ungkapan. Kalaulah cinta itu tahu, kalaulah cinta itu sendiri tahu, betapakah nilainya cinta aku kepada si dia, nescaya cinta tu pun nak jadi kekasih aku. Ya, itu hatu dia punya. Lau arafal hubbu, kalaulah al-hubbu, kecintaan itu, rasa cinta itu tahu betapa cintanya aku kepada si dia, kekasih aku tu, nescaya cinta tu pun nak jadi kekasih aku. Wah, itu dahsyat sangat lah. Ada orang Melayu sampai macam tu? Oh, yang tu muntah lah tu tahap muntah. Dan, tapi memang orang Arab macam tu. Dia kalau dia bersasra dahsyat Nak tahu okey, saya tulis ringkas Lisanul hal. Ya, ini kalau nak tulis panjang ni. Lisanul hal lebih fasih daripada min lisanil maqal. Lisanul hal. Oh, masing-masing semua nak salin ni. Oh, nanti cakaplah pada isteri Suami pula isteri pula cakap pada suami. Baik, lisanul hal. Afsah. Afsah min lisanil maqal. Bahasa itu terjemah bahasa bahasa keadaan. Lebih fasih daripada bahasa percakapan. Oi, saya tak pernah bagi ayat ni lagi tuan-tuan. Dalam mana-mana kelas. Yang paling lama pun saya tak pernah sebut lagi ni. Boleh tersebut di sini pula Bahasa keadaan itu lebih fasih daripada bahasa percakapan Orang cakap dengan keadaan dia tu sendiri, keadaan ni kalau nak faham lagi macam nilah body link wish kalau nak faham lagi lah bahasa tubuh bahasa tubuh itu okey boleh terjemah juga bahasa tubuh lebih fasih daripada bahasa percakapan. Cakap kadang-kadang cakap lain tapi saya terdengar baru ni profesor apa dekat dalam IKIM pagi-pagi tu dia bagi tazkirah profesor apa saya tak ingat. Kalau suami tanya si, ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Ha, kalau jawab tak ada apa-apa tu, banyaklah apa-apanya. Ya, mula cakap tak ada apa-apa.
Tapi muka kegerakan diam je. Kalau diam, tiba-tiba isteri diam je. 2-3 hari naik kereta kat sebelah, diam je. Tanya ada apa ke? Tak ada apa-apa. Itu kalau diam lama, cakap tak ada apa-apa, itu banyaklah apa-apa je. Itu yang dipanggil body language. Okay, sebenarnya ialah, sebenarnya itu adalah petanda. Tapi ialah kadang-kadang tak semua orang boleh faham body language. Okay, baik. Ya. Ya, betul lah. Baik. Ini dah masuk kelas sastra Arab dah ni. Okey, dah. Belum. Nanti saya nak cuba type lah Saya cuba type. Saya buat nota sikit. Saya cuba type ni dalam tulisan Arab. Saya buh baris dan saya akan terjemahkan dalam note. Nanti saya akan copy dan masukkan ke dalam WhatsApp, insyaAllah. Okey, dah. Naam, la, laisa ba. Naam, okey. Khalas. Kalau yang saya kata, kalaulah cinta itu tahu kadar betapa aku cintakan si dia, nescaya cinta itu akan mau jadi kekasihku. Bahasa Arab dia panjang. Lau arafal hubbu miqdara hubbi laki latamannal hubbu ayyakuna habibati. Betul lah tu. Lau arafal hubbu miqdara. Tak bolehlah nak jadi intonasi Arab sangat sebab suara agak-agak serak basah ni. Okey. Dah. Saya nak masuk surah Al-Lahab. Dah. Naam. Ma aghna 'anhuma luhu wa ma kasab. Ma aghna Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma aghna tadi saya dah terjemahkan Okey, ma tidak dapat. Ma tidak. Aghna dapat tu terjemahan tambahan Ma aghna tu terjemah sekali lah. Ma aghna tidak dapat memberi manfaat. Ma aghna tidak dapat memberi manfaat. Anhu kepadanya. Anhu asalnya daripadanya, tapi kat sini kena terjemah kepadanya. Ma luhu hartanya. Maluhu, malu ni harta. Mal, mal bila ada baris jadilah malu, mala, mali. Yang kita sebut baitul mal tu la malu. Oh, la malu tak ada harta lah. Tak boleh. Ma'indi, ma'indi ataupun ma'fi mal. Ma'fi, ma tiada, tidak ada, fi padaku, mal harta. Tak boleh, mal, la mal tak boleh. Tapi kalau dalam perbualan bolehlah hantam je lah. Okey, la mal, tak ada harta. Okey, ma'fi fulus. Wara tak sebut harta, mal ni sebab pada harta. Selalunya duit lah Harta kita yang paling kita biasa guna ialah duit lah kan. Okay, ma fi fulus, tak ada duit.
Fulus tu apa? Duit. Mafi. Mafi. Aku tak ada. Ha, aku tak ada apa. Mafi. Aku tak ada apa. Tak ada apa. Ha? Apa dia? Ya, yeah, macam mana soalan dia? Oh, tak ada duit, tak ada cinta. Oh, saya tak pasti, kena carilah pula. Dia kadang-kadang tak boleh translate secara direct. Kadang-kadang orang Arab tak faham. Sebab kita tak sama penggunaan grammar dari penggunaan peribahasa, tak sama. Kalau dalam bahasa Melayu, ada peribahasa seolah-olah mencurah air ke atas daun keladi. Okey, maksudnya apa? Tapi orang Arab tak adalah istilah seolah-olah mencurah air ke atas daun keladi. Air pun tak berapa banyak, daun keladi pun tak ada. Tapi mereka ada peribahasa yang memberi makna yang lebih kurang sama. Seolah-olah engkau mengetuk besi yang sejuk. Seolah-olah engkau mengetuk besi yang sejuk. Load ke tak load ataupun makan ke tak makan. Susahlah eh. Nak bagi leper, nak bagi senang untuk dilentur, kena panaskan. Okey, jadi maknanya ketuklah puluh-puluh kali pun besi tu macam tu je lah. Okey, ha, jadi maksudnya perbuatan yang sia-sia. Jadi dia ada peribahasa yang lebih kurang sama dengan bahasa Melayu dari segi makna, cuma istilahnya berbeza. Kenapa? Sebab keadaan geografi, keadaan sekeliling tak sama. Kita kat Malaysia ada banyak pokok, ada banyak daun. Jadi kita punya peribahasa ada kaitan dengan itu. Diorang tempat kering, yang ada hanya apa, pedang dan sebagainya, benda-benda pertukangan dan sebagainya. Jadi mereka akan buat peribahasa yang ada kaitan dengan yang ada di sekeliling mereka. Okey, kalau macam kita apa, lain selain daripada mencurah air ke atas daun keladi, apa, anjing menyalak bukit, ha, itu sama. Baik. Okey. Ma'agna tidak dapat memberi manfaat anhu kepadanya, ma'luhu hartanya, wa ma kasaba, wa dan, wa dan ma apa yang, ma apa yang kasaba dia telah usahakan. Kasaba dia telah usahakan. Kasaba dia telah usahakan. Ma'agna tidak dapat memberi manfaat anhu kepadanya, ma'luhu hartanya, wa ma kasaba dan apa yang dia telah usahakan. Baik, yang popular di dalam ayat ini yang pertama, ma. Apa makna ma tadi? Tidak. Jadi ini adalah haraf nafi. An haraf ja hu dhamir. Mal ini kita biasa dengar ni, baitul mal eh. Mal ni harta eh. Hu dhamir. Wow. Haraf ataf ni nak sambung. Harta dia tak boleh beri manfaat, kerja dia pun tak boleh memberi manfaat. Ma ini adalah isim mausul. Okay, saya bincang cepat sedikit sebab kita dah berapa minggu surah ni tak habis lagi eh. Okay, baik. Ma isim mausul. Okay, baik, cuba tengok ping A.
Tadi saya ada buat contoh ya arhamar rahimin kan. Selalu kalau dalam tahlil tu nak baca macam mana? Ya arhamar rahimin irhamna ke narhamna? Ya. Ya arhamar rahimin narhamna ke irhamna? Tadi yang saya buat contoh tadi. Tak tahu. Tak apalah, kita selesaikan dulu surah ni. Okey. Baik. Cuba tengok ping A, tengok dekat dhamir, kita buat exercise sama-sama. Dhamir muttasil. Hu ni dhamir eh. Kita gabung dengan perkataan anhu. An dhamir, an huruf jar campur dengan dhamir hu. Okey, ikut saya. Tengok ping A, fokus dekat dhamir muttasil sebelah kanan. Ping A. Ping A fokus dekat dhamir muttasil eh, yang bahagian kanan. Dhamir ada dekat bahagian kanan. Cuma dhamir muttasil sebelah kiri. Ikut saya. Anhu, saya nak sebut tiga-tiga-tiga eh. Baik, anhu, anhuma, anhum. Daripada sini eh, anhu ma aghna anhu tu eh. Sekali lagi, anhu, anhuma, anhum. Anha, anhuma, anhunna. Anka, ankuma, ankum. Semula, ankum. Sebab saya terdengar macam bunyi lain tadi. Baik, anki, ankuma, ankunna. Anni, anna. Lagi sekali, anhu, anhuma, anhum. Anha, anhuma, anhunna. Anka, ankuma, ankum. Anki, ankuma, ankunna. Anni, anna. Anni pernah dengar? Anni. Waqfu anni, kat mana? Ayah kat mana? Waqfu anni. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Baca kat mana tu? Duduk di antara dua sujud. Wa'fu anna ada juga dalam surah Al-Baqarah yang tadi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa tu? Ayat tu yang orang Melayu. Wa'fu anna waghfir lana. Dipanjangkan eh. Itu semua salah makna tu. Wa'fu tu kalau panjang lari makna. Lepas tu wa'fu anna. Fu tu panjang, salah. Wa'fu anna waghfir lana. Lana sebenarnya, lana bagi kami. Kalau la panjang, tidak. Waghfir ampunkanlah tidak kami. Bukan ampunkanlah bagi kami, tapi ampunkanlah bukan kami. Orang lain yang kena ampun. Sebab itulah kadang-kadang nasyid, zikir, doa dan sebagainya kadang-kadang bila dijadikan ke dalam bentuk nada ada rimak, kebanyakannya jadi salah. Okey, kalau saya sendiri handle tahlil, saya tak akan sebut panjang. Saya tetap akan ada rimak juga. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kalau saya handle lah. Tapi setakat ni alhamdulillah belum handle tahlil lagi. Okey. Ayah. Oh, yeah. Okey. Baik. Jadi anhu ni adalah dhamir eh, dhamir muttasil. Okey, baik. Ma aghna anhumaluhu wa ma kasab. Okey. Sebelum saya pergi kepada grammar, grammar ni lah sekali lah eh. Nanti saya akan bantu ataupun saya akan permudahkan. Kisah di sebalik ayat ini ialah bila Abu Lahab ditahu diturunkan ayat celakalah binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia, maka dia rasa bahawa dia akan diazab oleh Allah, dia akan menerima azab. Jadi dia kata apa? Aku akan tebus diri aku
dengan aku akan tebus diri aku daripada azab dengan harta dan anak aku. Dia kata apa? Aku akan tebus diri aku daripada azab dengan siapa? Dengan harta dan anak aku. Allah sebut, harta dia tak boleh beri manfaat pada dia. Okey, anak dia, saya dah cerita ke belum anak dia? Belum, okey. Abu Lahab ada 3 orang anak, lelaki. Yang ni tadi tak habis tergantung ni, tuan-tuan puan. Mafi, tak ada apa ni. Contohnya tak ada apa. Kita tak ada apa, saya tak ada apa contohnya. Tak ada duit, mafi fulus. Tak ada apa lagi? Mafi musyilah, tak ada masalah. Lagi? Mafi malu. Bukan saya tak malu eh. Mafi malu maksudnya saya tak ada harta. Mafi qalbi. Oh, yang itu kalau nak panjang, yang itu lain. Yang itu lain. Saya tak nak ulas lah, nanti jadi panjang. Ma fi qalbi, tidak ada di dalam hatiku ghairullah, selain daripada Allah. Okey, lebih kurang je. Cuma yang ini sebenarnya dekat ya ini ada sabdu. Ma fi ya eh, tapi dia wakafkan jadi ma fi. Okey, kalau sebut ma fi pun sudah memadai. Baik. Abu Lahab ada 3 orang anak. Yang pertama Utsbah. Saya kena padam yang ini sebab saya perlu menggunakan ruang. Dah. Dah eh? Khalas? Mungkin boleh padam? Nah. Yang pertama Utsbah. Yang kedua Mu'tab. Yang ketiga Utaibah. Baik, anak Abu Lahab ada 3 orang dan 2 daripadanya berkahwin dengan anak Nabi. Ini anak lelaki, saya bukan cerita anak perempuan, saya tak pasti dia anak perempuan ataupun tidak. Baik, dan 2 orang anak anak dia Ummi Kalsum kahwin dengan Utsbah. Utaibah kahwin dengan Ruqayyah. Okey, orang Melayu sebut Rugayyah, Rugayyah tu bukan Rugayyah eh. Ruqayyah. Qaf. Ruqayyah eh, Ruqayyah tu semua sebutan yang tidak tepat. Ruqayyah tu sebenarnya bukan Ruqayyah, hanya Ruqayyah. Rugayyah lagi lah salah. Sebab ga tak ada dalam bahasa Arab. Anak Nabi ada berapa orang? 7. Berapa lelaki, berapa perempuan? Kena nasyid lah sikit. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Tu anak saya duk nasyid dah tu. Fatih apa? Muhammad Abdullah, Qasim Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kalsum, ada satu lagi saya tak ingat. Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Jadi Ummi Kalsum ni kahwin dengan Utsbah, Ruqayyah kahwin dengan Utaibah, anak Nabi. Dia orang ni dengan Nabi apa? Bapak dia ni Abu Lahab. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi.
bapa Nabi Abdullah. Abdullah bapa Nabi Muhammad. Baik. Jadi Nabi Muhammad dengan mereka ini adalah sepupu. Tetapi kalau ikutkan sepupu dia satu level lah. Okey. Cuma bila dah mereka ni sepupu, dia kahwin dengan anak Nabi, maknanya dia ini dengan Nabi dah jadi pangkat bapa mertua. Okey. Jadi walaupun sepupu dia kena hormatlah sebab itu adalah bapa mertua dia. Okey. Baik. Maknanya mungkin anak Nabi ni dia Abdullah ni lebih atas daripada Abu Lahab lah kot. Sebab anak Nabi dah besar, dia orang ni boleh kahwin dengan anak Nabi. Okey, padahal dia orang ni sepupu. Macam mak mertua saya lah, mak mertua saya dengan anak kepada kakak dia yang sulung tu sebaya. Ataupun kakak anak kakak dia yang sulung lebih tua beberapa tahun daripada dia. Okey, mak saya, kakak dia yang sulung dah meninggal, ada anak, anak dia lebih tua daripada dia. Ha, jadi maknanya dia adik-adik yang mungkin Abu Lahab ni anak ataupun anak kepada Abdul Muttalib yang kecil sedikit lah. Okay, saya tak pasti. Ada lagi bawah tu Hamzah, Abbas dan sebagainya. Baik, bila mereka dapat tahu, bila turun ayat ini, Abu Lahab pergi jumpa dengan anak dia, dia panggil anak dia, dia kata aku dengan kamu ni haram ataupun putus arang kalau kamu tak talakkan dua anak Muhammad. Jadi maknanya dia ni dah berkahwin, saya tak pastilah. Ada yang tanya, ustaz, dia berkahwin ni bila? Lepas Islam ke, sebelum Islam ke, ataupun macam mana? Wallahualam. Sebab berlaku peristiwa surah ini diturunkan, Nabi disuruh untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Okey, Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Jadi maknanya peristiwa ini berlaku selepas Nabi disuruh menyampaikan dakwah secara terang-terangan, mungkin tahun 3 hijrah ke atas, 3 kenabian ke atas. Yang mana Nabi pergi naik Bukit Safa, Nabi panggil, saya dari situ sebelum ni Nabi panggil kemudian Nabi bagi peringatan, lepas tu Abu Lahab kata apa, celakalah engkau wahai Muhammad, adakah sebab ini engkau himpunkan kami, maka Allah telah turunkan surah ini. Bila turunkan surah ini, maka Abu Lahab panggil anak dia, dia kata apa, kamu ni akan putus arang dengan aku, lebih kurang bahasa Melayu dia, kamu akan putus arang dengan aku kalau kamu berdua tak talak anak Muhammad. Maka kedua-dua ini telah talak anak Muhammad. Cuma yang ini nanti Islam, ini masuk Islam, yang ini juga masuk Islam. Bila pada Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah akan dibincangkan dalam surah Iza Ja'a Nasrullah selepas ni. Okey, berlaku masuk Islam bila? Pada Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah. Asalnya mereka tak Islam. Pembukaan kota Mekah ni berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Dah lama lah. Bukan dah lama. Maknanya daripada waktu ayat ini diturunkan dengan berlakunya pembukaan kota Mekah itu tempoh yang makan 10 campur 8. 18 tahun selepas tu baru mereka masuk Islam. Yang masuk Islam juga pada pembukaan kota Mekah ialah Abu Sufyan. Okey? Baik. Yang ini tetap kafir. Dua orang masuk Islam tapi lewat. Yang ini kafir. Abu Lahab tak masuk Islam. Abu Lahab mati selepas Perang Badar. 10-7 malam selepas Perang Badar, dia mati kena penyakit macam penyakit taun. Penyakit taun yang ada kaitan dengan apa? Cik Beret dan arwah kepada sepupu isteri, arwah sepupu isteri saya yang meninggal baru ni pun doktor kata suspek yang terakhir dia itu dia suspek apa taun ni. Jadi sebab itulah jenazahnya tidak dibenarkan untuk dicium. Okey. Sebab takut ada bakteria hidup, bakteria ke kuman ke virus. Saya tak tahulah mana satulah. Dia ada beza kan bakteria. Okey, bakteria hidup takut berjangkit. Jadi mereka bila tahu dia ni kena meninggal disebabkan penyakit itu, jadi mereka biarkan dia. Sampai 3 hari biarkan, tak berani nak sentuh. Sampailah bila dah 3 hari
kulit dia telah berbau, dah telah mengeluarkan bau dan busuk dan sebagainya. Akhirnya mereka masukkan dia, gali lubang, tolak dia masuk dalam lubang guna kayu. Lepas tu timbus balik lubang tu, ambil batu-batu-batu tu timbus balik. Abu Lahab meninggal dengan cara itu. Ha, dia telah, dia meninggal dalam keadaan hina, Tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Jadi bila ada jumpa ayat yang ada laknat dalam Al-Quran, maknanya Allah dah tahu walaupun dia tak mati lagi masa tu. Dia meninggal, dia mati selepas Perang Badar, selepas Nabi dah berhijrah, lama selepas tu. Itulah bukti bahawa Al-Quran itu adalah satu mukjizat, memberitahu benda yang belum berlaku lagi. Maknanya dia ini pasti mati dalam keadaan kafir. Sebab tu dah ada laknat daripada awal, celakalah, binasalah. Adapun anak dia ni tak disebut pun. Sebab ada yang masuk Islam. Tapi yang ini, dia jumpa Nabi, dia buat apa? Sebelum dia talak, dia jumpa Nabi, dia kata, aku ini kafir dengan kau, wahai Muhammad. Aku tak percaya dengan kau, dengan Tuhan, dengan sebagainya lah. Dia bersumpah dengan nama-nama Tuhan dia. Kemudian, aku talak anak kamu, dan sebelum dia beredar, dia ludah depan Nabi. Alih. Taibah ni, dia ludah depan Nabi. Lepas tu, dia pergi menuju ke Syam. Saya tak pastilah dia pergi ikut berniaga ke, ataupun dia pergi lepas diludah depan Nabi, Nabi kata, ya Allah, Allahumma sallit alaihi kalban mim kilabik. Ya Allah, kau hantarkanlah seekor daripada anjing-anjing kau untuk membinasakan dia. Anjing ini istilah kepada apa-apa mangsa yang boleh, makhluk yang boleh memusnahkan, membinasakan. Kita akan biasa dengar doa ni di dalam doa kunut nazilah. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Okey, bila dia balik, maka Abu Lahab dengar cerita tu, maka Abu Lahab pun kata apa? Dalam perjalanan nak pergi ke Syam, yang ni pergi dia bagi tahu kepada kafilah yang membawa anak dia sekali, tolong jaga anak aku. Tolong perhatikan dia. Pada waktu malam, bila nak tidur, mereka telah buat, mereka berkemah dan mereka telah buat bulatan orang. Mereka tidur buat bulatan di sekeliling dia, dia duduk di tengah, dia letak beg dan dia duduk di atas beg, timbunan beg, duduk di atas. Okey, pada waktu malam datanglah, saya tak ingatlah anjing ke, tapi binatang buas lah datang. Dia pergi mengelilingi di bawah dan tidak diapa-apakan yang di luar. Dia lompat masuk ke dalam, pergi kepada Utaibah dan diceraikan kepala daripada badannya, mati dalam keadaan tidak beriman. Okey, jadi orang-orang kafir ni sebenarnya mereka tahu apa yang Nabi Muhammad cakap itu benar. Cuma dia ego, sombong, tak nak beriman. Ubay bin Khalaf dalam peperangan Uhud kalau tak silap, dia terluka disebabkan kena parang Nabi, kena tombak ke lembing Nabi. Dia meraung-raung, dikatakan di dalam tafsir meraung seperti unta jantan. Unta jantan ni kalau meraung kuat bunyinya. Maka Abu Jahal yang ada masa tu kata, kenapalah kamu ni, luka sikit je, dah meraung-raung macam orang nak, macam orang nak mati dah. Lepas tu dia kata apa, kau tahu tak siapa yang buat ni? Tu Muhammad tau. Kalau dia ludah aku, aku mati. Dia cakap. Maknanya orang kafir ni dia tahu bahawa Nabi Muhammad itu benar. Tapi apa yang menghalang mereka daripada beriman? Sombong, ego. Jadi ego dan sombong itu penyakit mazmumah yang kita minta lindung daripada Allah, daripada berada di dalam diri kita. Oh, panjang ya tazkirah hari ni. Jadi yang ni tak habis juga. Macam mana? Nak tulis ke nak berhenti? Minggu depan saya tulis. Saya tulis ringkas. Saya tulis ringkas. Ini fi'il madhi, sikit je. Ini fa'il dia. Kemudian ada alif lam dan tanwin, ini mudaf. Ini mudafun ilai. Kasaba fi'il madhi, fa'il dia huwa. Huwa ni siapa? Abu Lahab. Huwa ni siapa? Abu Lahab. Okey, tengok cuba tengok betul ke tak. Apa yang tidak dapat memberi manfaat kepada dia? Harta. Jadi perbuatannya tidak dapat memberi manfaat.
Apa yang tak dapat memberi manfaat? Harta. Harta itulah fa'il, pelakunya. Okey. Baik, kemudian ada alif lam tanwin. Kalau tak ada alif lam dan tanwin, jadi mudafhu mudafun ilai. Kasabah fi'il madhi ni kalau tak ada tambah apa-apa di hujung, apa dhamir dia? Huwa kan? Kalau ada alif jadi huma. Okey. Ha, jadi huwa tu siapa? Abu Lahab. Harta dia tak boleh memberi manfaat kepada dia. Dan apa yang dia telah usahakan. Dia tu siapa? Abu Lahab. Ha, itulah grammar ayat ini. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada soalan? Lai sabak ke tak sabar dah nak balik? Tak sabar dah nak balik. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرد إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.